Oh, sini berarti? Hah? Oh, 25 kini tuh. Oke, marilah kita sambut nomor urut 1 dari Desa Growol. Oke, sudah siap ini? Oke, OSD Growol. 3, 2, 1. Mana aja tuh? Silakan langsung disusul nomor urut 2, nomor kapling 2. Dari SD Sumber Arum 2. Kemudian nomor urut 3, nomor kapling 3 mana? Nomor kapling 3. Silakan nomor kapling 3. Dadah sama Bu Faiz, Bu Faiz dadah. Nomor urut 4. Kemudian nomor urut 4 dari SD Sidoagung 1. Oke, dengan tema ini apa, daun janur ya. Ayo semangat ayo. Kemudian dilanjutkan nomor urut 5. Nomor kapling 5. Dari SD Negeri Sidoagung 3. Oke, kita sambut nomor urut 5 dari SD Negeri Sidoagung 3. Ya, sambil lambaikan tangan kepada penonton. Kasih tangan dong. Dilanjutkan kembali nomor urut 6 dari SD Sidoagung 2. Nomor urut 6 mana ini? Nomor urut 6 dengan tema memanfaatkan barang bekas ini ya. Oke, yuk, sambil lambaikan tangan kepada penonton, sambil lambaikan tangan ya. Ayo. Ya, kita sambut ini dari MI Darussalam Sidoagung. Ya, sambil lambaikan tangannya. Oke. Kemudian nomor urut 8 dari SD Negeri Ringinanom 1. Ya, lambaikan tangannya. Kemudian di belakangnya SD Negeri Jogomulyo ada MI Darussalam Jogomulyo. Ya, ini untuk penampilan dari gugus depan SD Negeri Jogomulyo didampingi dengan seekor anuman ya. Sambil lambaikan tangannya. Ya kali dong.
Ini dari Emi Darussalam ya. Oke, dilanjutkan dari SD Negeri Tugurejo. Mana dari SD Negeri Tugurejo? Dilanjutkan nomor urut kapling 13 SD Negeri Tempurejo 1. Kemudian di belakang SD Tempurejo 1 ada SD Negeri Kemutu. Silakan SD Negeri Kemutu. SD Negeri Kemutu. Sambil lambaikan tangan, lambaikan tangannya. Ayo lambaikan tangannya. Yuk pose, pose, pose yang cantik. Oke, ini ya, ada adik-adik kecil kita yang sangat imut-imut ini ya. Dari rombongan mana ini? Dari mana? SDN Kemutu, ayo kasih tepuk tangan. Ini untuk pembinanya mana ini pendampingnya? Oke. Dilanjutkan nomor urut kapling 16 dari MI Abdussalam Tempurejo. Kuartir ranting tempuran gugus depan MI Abdussalam Bundusari Tempurejo ya. Yuk kasih aplaus. Yuk disusul Karnaval Budaya nomor urut 17 dengan tema Ngunduh Mantu dengan mahar seperangkat alat sholat sekaligus uang 1 miliar rupiah. Nomor urut 17 dari Gudeg Maulana Malik Ibrahim MI Hidayatul Mubtadiin Banjarsari dengan tema Unduh Mantu secara Islami sekarang sedang berjalan menuju depan panggung pentas. Ya, sambil jalan tepuk pramuka. Ya, disusul berikutnya nomor urut 18 silakan berjalan. Oke, nomor urut 18 dari SD Negeri Prajaksari 1. Persiapan untuk berikutnya di belakangnya nomor urut 19 dari SD Negeri Prajaksari 2. Silakan muter lewat sini. Oke, kita kasih aplaus buat SD Negeri Prajaksari 1. Silakan disusul dari SD Negeri Prajaksari 2. Silakan untuk maju ke depan sini dari SD Negeri Prajaksari 2. Disusul di belakangnya dari SD Negeri Tanggurejo. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, sekali lagi.
Oke, kita kasih plus buat SD Negeri Prajaksari 2. Sambil lambaikan tangannya, sambil lambaikan tangannya. Kemudian di belakangnya dari SD Negeri Tanggurjo ada SD Negeri Bawang. Oke, kita sambut ini dari SD Negeri Tanggurjo 1. Oke, dengan mengarak seorang ratu ya ini ya. Tapi tidak dipikul ini ya, ratunya suruh jalan sendiri. Pak Ujan, aku fansmu. Kemudian di belakang SD Negeri Bawang ada MI Sunan Kalijogo Karangsari. Ya, Anet, ada quote-quote ya, ini ada apa ini? Lagi cari jodoh. Ayo sambil dilihatkan itu untuk quote-quote-nya itu. Papannya. Ya, kita sambut dari MI Sunan Kalijogo dengan mengarak cikal ini ya, cikal raksasa. Kemudian disusun. Oke, inilah barisan dari MI mana? SD Negeri Jambu dengan mengusung tema akan disusul berikutnya barisan soreng atau apa ini ya, ini dari SD Jambu lewat sebelah kiri ya dek, sebelah kiri dengan kakaknya ya. Ini mohon untuk kasih aplaus para pemirsa ya, ini Bregojo Kaprat Juritan. Ya, barisan keprajuritan yang siap membela tanah air Indonesia dengan gagahnya ya, menjaga merah putih, harga mati NKRI, harga mati dan selalu mempertahankan sang saka merah putih. Terima kasih. Yuk, mohon doa restunya. Kemudian nomor urut berikutnya nomor urut 24 dari SD Negeri Kalisari 2. Di rada mundur mawon ketok. Mundur aja, ketok kok. Dengan mengusung tema apa ini? Temanya apa? Oke, dengan tema tanah air. Yuk, kita kasih plus buat SD Negeri Kalisari 2. Kemudian disusul di belakangnya ada MI Kalisari. Disusul di belakangnya ada MI Al Islam Ringinano. Ya, kita sambut ini dari SD Negeri Ringinano 2 dengan tema apa ini? Tema Papua ya, kebudayaan. Oke, sambil lambaikan tangannya. Kemudian di belakang MI Al Islam Ningrum ada SD Negeri Giri Rejo 1. Oke, kita sambut ini ya dari MI Al Islam Ringinanom. Kasih aplaus. Oke, sambil lambaikan tangannya kepada penonton. Ayo.
Di belakangnya SD Negeri Gereja 1 ada MI Sumberaru. Oke, kita sambut ini dari SD Negeri Giri Reja 1 dengan tema pencak silat ya. Oke, sambil lambaikan tangannya, ini pendampingnya mana ini? Pendampingnya? Nah, kita. Kemudian di belakang MI Sumberarum ada Min 7 Magelang. Oke, kita sambut ini dari MI Sumberarum dengan tema Nusantara ini ya, tetap ya. Di belakang Min 7 Magelang ada SD Negeri Kalisari 1. Silakan dari Min 7 langsung maju ke depan sini biar jaraknya tidak jauh. Ya, kita sambut Kira Budaya Pangkalan Min 7 Magelang dengan tema drum band dengan alat-alat bekas ini ya. Kasih aplaus. Kemudian di belakang Negeri Kalisari 1 ada SD Negeri Sumberarum 1. Dan setelah SD Negeri Sumberarum 1, inilah kontingen dari SDN Negeri Tempur Rejo 2 yang mengusung pedesaan. Inilah para kontingen yang sangat gagah dan juga cantik-cantik. Para pembinanya juga wow. Yeay. Halo Bu Sri. Lambaikan tangan. Ya, sama ayo. Kemudian disusul di belakangnya ada dari SDIT Al-Madinah dengan tema Budaya Nusantara. Tiang bendera sebelah tiang. Sebelah tiang bendera yang putar dulu. Oke, kita sambut ini ya dari SDIT Al-Madinah dengan tema Budaya Nusantara. Kemudian dari SD Negeri Giri Reja 2. Oke, kita kasih plus dari SD Mabalisan. Dan di belakangnya ini ada SD Negeri Giri Reja 2. Di belakang SD Negeri Giri Reja 2 ada dari SD Muhammadiyah Tempura. Oke,
SMP Negeri 1 Tempuran. Ya, kita kasih aplaus buat SD Muhammadiyah Tempuran dengan tema kebudayaan. Kemudian di belakang SMP Negeri 1 Tempuran ada SMP Negeri 2 Tempuran dengan tema budaya Jumat Pahing. Oke, kita kasih plus dari SMP Negeri 1 Tempuran dengan tema kebudayaan ya. Kasih tangan. Oke, kita sambut ini dari Pangkalan SMP Negeri 2 Tempuran dengan tema budaya Jumat Pahing. Udah di belakangnya disusul oleh SMP Negeri 3 Tempuran. Oke, kita kasih plus buat Pangkalan SMP Negeri 2 Tempuran dengan tema budaya Jumat Pahing. Di belakangnya SMP Negeri 3 Tempuran ada SMP Muhammadiyah Tempuran. Oke, kita sambut dari SMP Negeri 3 Tempuran. Di belakang SMP Muhammadiyah Tempuran ada MTS Abdussalam Tempuran. Oke, kita sambut ini dari SMP Muhammadiyah Tempuran dengan tema kebudayaan. Ya, di belakang MTS Abdussalam Tempuran ada MTS Sudirman Gupi Tempuran. Kita sambut ini dari MTS Abdussalam Tempuran. Kemudian di belakang MTS Sudirman Tempuran ada SMP Al-Ma'rufiyah. Oke, kita sambut ini dari Pangkalan Gugus Depan MTS Sudirman Tempuran. Oke, kita kasih plus sambil berikan tangan ya. Kiss break, ayo. Oke. Oke, di belakang SMP Al Marufiyah ada SMP IT Al Madinah. Karena tidak ada ini langsung dilanjut urutan terakhir dari MTS Mambaul Hisa. Ini kita sambut dari Pangkalan SMP Al Marufiyah. Sambil lambaikan tangan. Oke. Oke, kita sambut ini nomor urut paling belakangnya dari MTS Mambaul Hisa.
pembina-pembina keren kuaran tempuran.